dan saya pertanyakan anggaran untuk pendataan pertanian yang mencapai 3 triliun lebih tahun 2023, dan data Reksosek yang dengan alokasi anggaran 4 triliun ya, jadi kurang lebih 7 triliun ini duit ya. Dan ketika data yang dihasilkan bukan merupakan data yang akurat, pertama ini menjadi indikasi kuat adanya korupsi dari sektor pendataan. Kalau tidak seperti itu, saya minta pembuktian terbalik, di mana datanya yang menghabiskan triliunan rupiah uang rakyat. Yang kedua adalah ketika data yang diproduksi, direproduksi dengan saya kira buka ke publik, apa prosedur dan mekanismenya, siapa yang melakukan pendataan, turun kemana uang sejumlah itu, triliunan rupiah itu, siapa yang mendata, di mana ada datanya. Sehingga ketika data yang dihasilkan terindikasi kuat tidak akurat, maka kemudian berimplikasi pada kebijakan lainnya termasuk pangan dan alokasi anggaran di sektor pangan. Ketika data yang digunakan hasil pertanian tadi tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah merupakan data yang akurat, aktual, dan relevan, maka indikasi kuatnya data itu justru digunakan sebagai legitimasi untuk penyalahgunaan anggaran negara di sektor pangan.